bekerja untuk masyarakat, memberikan hiburan yang terbaik. Ternyata kita dapat kepercayaan dan nyatanya hari ini pengadilan memutuskan bebas. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya blank. Saya terlalu emosional. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah mensupport saya selama ini 8 bulan, mungkin hampir 1 tahun lebih. Kondisi saya, Inul Vista, dan saya juga keluarga besar Inul Vista sampai kemarin-kemarin kan juga tidak juga, iya. Ya, lancar lah ya. Mudah-mudahan lancar lah. Terima kasih. Pak, itu Ya, ya. Ya, terharu sekali kayaknya Mbak. Ya. Terharu sekali kayaknya. Sampai menangis. Ya bayangan ini kan kerjaan saya. Iya. Kerjaan kita semua. Karyawan saya juga banyak sekali, 10.000 bayangin kalau saya tidak saya jaga dengan baik. Jadi ya ini menjadi suatu kepercayaan buat saya menjaga Inul Vista dan anak buah saya semuanya, dan menjaga kepercayaan saya kepada masyarakat bahwa saya bekerja di Inul Vista menjaga anak-anak dan memberikan hiburan yang sehat, tidak pernah salah arah. Mbak Inul, tadi ada support dari karyawan Inul Vista gimana Mbak? Ya, beberapa karyawan yang datang itu apa emang habis? Jadi buktinya ya, intinya ini membuktikan dari semua pertimbangan hakim tadi. Tadi sudah dikatakan bahwa Inul Vista itu membayar secara terus menerus kewajibannya kepada lembaga kolektif. Itu tadi kan kita dengar sendiri. Tiap tahun semua dibayar berapa miliar rupiah. Dan inilah satu bukti bahwa Inul Vista menyelenggarakan bisnisnya secara proper dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua.